Halo guys balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah kali ini kita akan bahas salah satu gameplay to earn yang menurut gue cukup menarik. Namanya adalah Pokemoni atau Pokemani, Pokemoni apa aja boleh ya. Ini game yang kalau sekilas namanya mirip Pokemon ya. Dan dari jargonnya gitu ya, gotta earn them all gitu. Kalau Pokemon kan gotta catch them all gitu ya. Oke kita langsung lanjut. Di sini ada dua button untuk play dan getting started gitu ya. Kalau untuk getting started, di sini adalah tutorial untuk gimana cara masuk ke gamenya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian kita play ini kita akan bahas juga nanti ya. Nah, di sini ada join the Pokemon Club gitu ya. Di sini ada beberapa tipe Pokemon-nya atau Neko-nya gitu ya. Di sini disebut dengan Neko karakternya. Ada tipe Fighting, Specter, Fisik, dan Rock. Kemudian di sini ada fitur-fitur dari gamenya di mana di sini Pokeball untuk summon your Nekos. Lalu Pokeball, lalu di sini ada earn game coins, kemudian equipment, training ground, dan juga marketplace trading. Kemudian di sini ada juga battle for resources. Jadi di sini kita player versus player untuk memperebutkan sejumlah resources gitu ya. Nah di sini ada token distribution di mana token utamanya itu adalah Pokemon token gitu ya PMY. Nah di sini PMY ini ada tokenomicsnya dan akan dimint sebanyak 2,1 juta terlebih dahulu gitu ya. Di sini yang gede-gede kita lihat di sini ada untuk initial liquidity, kemudian ada untuk reward play to earn-nya, kemudian di sini ada liquidity mining dan di sini juga ada untuk tim developer-nya. Di sini roadmap-nya terdekat karena ini udah Maret kita ceknya di Q2 ya. Di Q2 kita bisa lihat di sini mereka akan launch PVP-nya segera ya dan di sini ada listing centralized exchange. Kemudian di sini ada second generation character, lalu di sini ada new dual game mode dan di sini ada third generation of new character. Kemudian di sini ada partnernya, kita bisa cek ya. Kita lanjut dengan gimana caranya untuk beli nekonya, oke? Okay? Untuk masuk di game ini, kita harus punya referral atau superior code. Jadi kalian bisa pakai code gue yang di description di video ini. Di sini kodenya kalian bisa lihat, kalian bisa cek di button share ini gitu ya itu bisa kalian klik lalu akan muncul seperti ini gitu ya nah kayak gua di sini ini adalah invitation code gua jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk pakai kalian bisa copy dan paste gitu alamat wallet gua di description gitu ya lalu di sini nanti otomatis my referernya itu adalah alamat wallet e, orang yang merefer kalian gitulah ya lalu nanti kalian otomatis bisa dapat rewardsnya jadi misalkan kalau orang beli neko satu atau dua atau tiga gitu ya maka 10%nya otomatis akan balik ke kalian gitu ya dan secara bersamaan juga 10% dari salarinya atau reward miningnya itu akan jadi milik kalian juga jadi buat kalian yang mau nyari referral ini salah satu cara yang oke okay banget sih gitu ya karena selain dari play to earn kita juga bisa dapat via referral-nya. Nah cara untuk beli nekonya kalian tinggal ke tombol perisel ini. Kemudian akan muncul seperti ini Game Shop gitu ya, Start Your Jungle Adventure. Nah, di sini ada dua button nanti yang di kiri approve yang kanan itu experience. Tombol experience ini fungsinya apa? Tombol experience ini fungsinya untuk mendapatkan neko secara gratis gitu ya, jadi satu wallet. Hanya bisa mendapatkan satu neko gratis gitu ya. Dan gratisnya ini ada limitnya di mana? Masa hidupnya itu hanya tujuh hari gitu ya, jadi setelah lepas tujuh hari, maka nekonya otomatis hilang dari wallet kalian gitu ya. Lalu kemudian juga... Reward dari neko yang gratis ini hanya bisa ditarik kalau misalkan kalian sudah beli neko, ya. Nanti gue akan jelasin lagi lebih lanjut gitu, ya. Tapi di sini kita akan beli nekonya. Pertama-tama, kita approve transactionnya dulu untuk spend BUSD kita. Dia akan muncul pop-up MetaMask Wallet, gitu ya. Itu udah kita approve aja, gitu. Setelah kita udah approve, gitu, nanti otomatis tombolnya udah berubah jadi payment, gitu ya. Nah, jadi sebelum kalian melakukan payment, jangan lupa kontak WhatsApp admin yang di bawah untuk dapetin promo Neko dari 28 dolar jadi 20 dolar. Nah, kenapa kalian harus kontak adminnya? Karena dari situ nanti adminnya akan minta alamat wallet kalian, gitu ya. Nanti walletnya akan dimasukin dalam list whitelist, di mana nanti list list itu bisa beli Neko seharga 20 dolar. Nah, ini harga aslinya dan 28 BUSD. Ini kita hemat sekitar 29 seperti itu, ya. Di sini gua akan beli satu dengan harga yang 20 BUSD. Jadi Misalkan, kalau kalian mau beli, jangan lupa untuk kontak adminnya. Oke, kita langsung aja klik payment. Otomatis, pop-up MetaMask-nya keluar ya, minta untuk spend gas fee. Ini kita confirm aja langsung, lalu kita tunggu sebentar ya. Oke, nanti otomatis MetaMask-nya sudah confirm, lalu di sini ada kata-kata sukses, lalu kita klik open. Nah, ini untuk open-nya, kita kena gas fee lagi, guys. Jadi, kita langsung klik confirm aja. Oke, ini yang kita dapatnya dalam bentuk kartu. Oke, langsung aja kita klik untuk open. Oke, ini kita dapatnya bintang 3 ya. Kita bisa lihat di sini ini ada status statusnya, ada tipenya. Nanti kita akan cek lebih lanjut terkait dengan detail-detailnya ya. Nah, untuk keluar kita ada tombol hijau di ujung itu. Kemudian sekarang kita ke game nah kita bisa lihat di sini neko institute kita dapat satu neko dengan bintang tiga gitu ya nah di sini kita bisa lihat detail terkait dengan neko kita gitu ya di sini ada bintangnya sejumlah tiga kemudian di sini ada total skornya ini ada tipenya fisik dan di sini ada semacam statusnya yang di mana butuh constitution ini seperti darah strength gitu ya spirit intelligence willpower sama agility gitu ya nah di sini kurang lebih neko gua seperti itu ya untuk NKGMA ini kalian bisa pilih nih untuk di mana tempatnya gitu ya. Sedikit penjelasannya kalau di sini di Jungle Guardian ini cuma bisa rock type dan harus level 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini juga harus dengan specter level 2. Di sini kalau Dark Forest Any neko boleh. Ini levelnya 1 gitu ya. Lalu di sini ada physic type gitu ya. Ini tipe yang tadi gua dapetin tapi minimal harus level 2. Dan di sini ada bodukan coach gitu ya. Ini untuk fighting type gitu ya. Karena ini gue mau yang gampang gitu. Kita cobanya di novice area aja gitu ya. Kita akan coba di novice area. Kita choose hero. Gak ada ya. Berarti gak bisa di novice area. Kita akan ke part time job gitu ya. Kemudian kita pilih dengan token ID. Kita ya. Jadi perbedaan antara novice area dan part time job ini adalah ketika di novice area itu kalian hanya bisa gunakan neko-neko yang gratis gitu ya. Ini kalau gue klik. Tadi gue udah coba untuk satu neko. Gue udah coba klik untuk experience-nya gitu ya. Ini gue dapat satu neko gratis dan di sini ada tipe-tipenya semua gitu ya. Dan di sini kita bisa klaim reward. Kalau kalian misalkan udah beli nekonya yang seharga $20 atau $28 dan ini hanya berlaku selama tujuh hari ya. Dan ini mungkin salari NKG itu adalah berapa banyak NKG yang sudah dimining oleh neko ini seperti itu kurang lebih ya. Oke, okay, sekarang kita mau mining neko kita yang di part time job gitu ya. Kita choose hero, kita pilih neko kita kemudian kita klik start. Maka dia akan minta transaction. Kita klik confirm aja langsung. Oke, okay, udah confirm transactionnya ya. Nah, di sini gua baru masuk kita sudah dapat sebanyak 0,00270 dan ini gerak terus ya NKG-nya. Nah, untuk harga koin NKG-nya, kalian bisa cek di pancake swap ya. Kemudian di white paper-nya, di game Wiki ini, kita bisa cek di dual token. Di sini ada NKG token ya. Di sini kita bisa copy untuk token address-nya. sini kita ke pancake swap ya. Lalu kita klik. Kita masukin alamatnya ya. Ini kita pilih NKG, lalu kita pilih BUSD. Oke. Okay. Jadi kalau yang kayak tadi yang free kita hampir dapat sekitar 9 NKG ya. Kita akan cek kalau itu itu 9 NKG gue barusan banget ngetes untuk nyobain itu hanya dalam waktu kurang lebih mungkin 15 menit ya. Ini baru sebentar kita bisa lihat belum sampai 5 menit udah 0,3 NKG ya. Nah, penghasilan NKG-nya itu dalam sehari menurut gue bisa sampai beratus-ratus kalau menurut gue. Nah, kita bisa cek di sini harga NKG-nya contoh kita dapat 1000 NKG gitu ya maka dalam sehari kita bisa dapat 1,4 dolar gitu itu hanya dengan satu nekos ya jadi nanti kalau misalkan kita punya lebih banyak nekos maka otomatis pendapatan NKG kita lebih tinggi dan pendapatan kita otomatis juga bisa lebih tinggi seperti itu ya oke jadi ini ada dua tombol untuk claim dan quit kalau misalkan kalian mau claim reward kalian bisa claim aja dan otomatis metamask notification nya keluar untuk claim ini kena gasb untuk klaimnya jadi gue nyaranin kalau mau klaim jangan sedikit-sedikit ini ini nggak nutup ya jadi mungkin nanti ketika salari NKG nya udah beratus-ratus atau beribu-ribu baru kalian klaim gitu ya dan ini quit untuk keluarin dia dari mining ini Oke lalu di sini juga ada fitur atas yang akan coming soon ya karena masih under development seperti itu Nanti kedepannya mereka juga akan ada marketplace di mana kita bisa jual dan beli nekonya, gitu ya. Untuk cek whitepapernya kalian bisa cek di game wikinya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Ini merupakan game yang cukup oke okay sih karena hanya dengan mining aja kita bisa dapat duit. Kita hanya perlu beli karakternya aja. Dan ini nggak harus selalu dibuka ya. Jadi gamenya itu sangat e, tidak mengganggu waktu ya. Jadi ketika kita udah naruh kita nggak perlu klik-klik. Maksudnya seperti bom kripto kita harus klik bangun tidur ataupun seperti space script tuh yang kita harus masukin ke tempat battle dan fight boss gitu segala macam ini nggak usah jadi ini kita biarin aja dia mining maka dia akan jalan otomatis ngasih duit seperti itu oke okay? itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya see you kalian di video-video lainnya bye